Selamat pagi pada yang menonton video ini. Bagi teman YouTube channel Cita Bom Wang. Ya. Jadi pagi ini genap 8 bulan setelahnya Kalia Kampung ini ya. Genap 8 bulan sudah. Saya akan menuai dia ataupun mengambil isi dia. Ya. Yang ini sudah kuning sudah genap 8 bulan sudah cukup untuk dituai kan ya. Saya melakukan proses penuaiannya. Setelah saya cabut kulibai kuning, simpan di sini lah. Oke, nanti saya akan buang tanah dia dan potong atau pokok dia ini untuk mengasingkan isi halia kampung ini daripada polybag ini, dan seterusnya akan dibersihkan menggunakan air. Tanahnya akan dibuang. Coba pengasingan isi dia dari tanah. Macam ini lah. Nanti akan dicuci dengan menggunakan air. Nanti urat-urat ini, urat akar ini akan dibuang, dipotong, dan pokok ini akan dipotong juga. Seperti ini. Tapi pokok yang muda ini boleh dibuat sayur juga, untuk gulai sayur ini. Yang ini boleh dikutip untuk buat sayur campuran makanan lah nih, untuk sup makanan boleh juga. Dan yang ini kita akan potong penyakar cuman ini lah. Kita potong dia potong sampai bersih, baru kita asingkan untuk dijual lah. Oke. Beginilah saya punya halia kampung sudah 8 bulan sudah subur kan. Oke. Guys, thank you siapa yang melihat dan menyaksikan saya punya video ini ya, Michael Man Cita Bom Wang, saya punya YouTube channel. Oke, yang suka tuh, yang selalu follow saya punya YouTube, thank you, terima kasih banyak-banyak sebab ikut perkembangan saya. Jadi yang baru tengok ataupun menyaksikan video YouTube saya ini kan, tolong-tolonglah sudi like, and then subscribe sekali ya. Untuk perkembangan seterusnya nanti akan ada saya buat lagi ya untuk kamu. Oke, guys, thank you for watching my video. Okay.